Berikut ini cara untuk menghapus berbagai hal di Play Store seperti menghapus data, kemudian menghapus chest, kemudian menghapus akun di HP Realme ataupun Oppo. Karena Oppo dan Realme itu pengaturannya sama saja. Jadi silakan sesuaikan. Ini sama juga dengan mereset Play Store-nya. Nah, untuk kalian yang ingin menghapus akun Play Store-nya itu yang ini supaya kalian kalau pakai lebih dari satu akun itu bisa dihapus salah satu. Nah ini akunnya Ada dua, satu, dua Jadi untuk menghapus akun itu Tidak bisa dari Play Store Harus dari pengaturan Jadi baik di Oppo ataupun Realme Silahkan pilih bagian pengaturan Kemudian di sini ada namanya Pengguna dan akun Nah di sini daftar dari akun Google yang login Nah, di sini silakan pilih salah satu yang ingin kalian logout, misalnya yang ini. Nah, di bawah, nah, di, di sudut kanan atas itu ada icon dua titik, jadi silahkan dipilih. Setelah itu, di sini ada yang namanya hapus akun, jadi silahkan pilih hapus akun di sini untuk kalian yang ingin menghapusnya. Nah, pilih hapus akun, maka di PlayStore sisa satu akun di sini. Nah, yang ini. Kemudian kalau kalian ingin menghapus yang namanya data itu seperti ini, data dan chest. Kalau chest seperti ini, silakan tekan lama di Play Store-nya. Kemudian pilih info APL atau info aplikasi atau icon i yang di lingkar ini. Setelah itu pilih bagian penggunaan penyimpanan. Nah di sini kan ada yang namanya chest. Ini untuk menghapus chest. Nah, untuk kalian yang ingin menghapus data atau mereset data Play Store-nya, yang ini hapus data. Tapi kalau hapus data ini, semua pengaturan yang ada di Play Store itu akan tereset atau kembali ke awal seperti kita baru beli HP. Untuk data HP kita itu akan aman, jadi tidak usah khawatir. Setelah kalian reset atau hapus data, buka lagi Play Store. Nanti kalian pilih di sini bisa atur ulang apapun yang ingin kalian atur. Misalnya download Aplikasi otomatis atau update aplikasi otomatis di sini, di setting ulang saja, jadi seperti itu. Nah, ini habis di-reset memang seperti itu, jadi kita harus setting ulang karena dia mirip seperti baru pertama kita beli HP. Itu saja, silahkan dicoba pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat.